para pemerhati dapur kakek semua dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan kakek di dapur kakek. Apa kabarnya Anda semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Pada hari ini kakek mau masak yaitu kikil. Kikil, oseng-oseng kikil. Oseng-oseng kikil, nah ini kikilnya nih. Nanti kita potong-potong ya, ini tadi kakek rebus sebentar ya kikilnya ini. Nanti kita potong-potong. Kemudian kita kasih bumbu-bumbunya. Bagaimana caranya? Saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Juga tombol loncengnya dihidupkan agar Anda semua tidak ketinggalan masakan-masakan, resep-resep, dan video-video yang kakek hadirkan setiap hari. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah bahan-bahannya ya. Ini kikil, kikilnya masih lebar ya, belum kita potong-potong. Kemudian ini ada tomat satu buah, kita potong-potong panjang. Ini ada bawang putih 3 siung, kita iris-iris. Ini cabai merah, kita iris-iris lonjong. Ini adalah bawang merah 5 siung, kita iris-iris juga. Kemudian ini ada cabai setan atau cabai mercon ya, cabai mercon sekitar 10 buah. Lalu ini ada lengkuas dan daun bawang. Yang pertama-tama kita akan mengiris dulu ini kikilnya ya. Kikilnya kita iris dulu. Bukan diiris ya, kalau saya pakai gunting aja biar cepet nih. Soalnya kalau diiris lama. Ya, yang ini dulu. Jadi kita potong segini. Pakai gunting dia lebih cepat. Nah, sudah kita potong-potong ya. Sekarang kita ke penggorengan. Pertama-tama kita masukkan bawang putih yang sudah kita iris-iris. Lalu kita masukkan bawang merah ya. Tuh bawang putihnya sudah harum. Bawang merah 5 siung. Kemudian lengkuas dan daun salam. Lalu kita masukkan cabai merah yang kita iris-iris memanjang. Juga cabai mercon. Kemudian kita masukkan kaldu bubuk. Juga sedikit ladaku ya, dan ini sauri saus tiram. Lalu kita masukkan kikilnya. Kita masukkan tomat ya. Tomat tuh belakangan biar enggak hancur ya. Kita tutup sebentar. Kita buka ya. Kemudian kita tambahkan kecap manis sedikit.
Sudah matang ini, kita siapkan piring saji. Nah, ini sudah matang ya. Kemudian kita taburkan bawang goreng di atasnya. Cantik sekali tampakannya seperti ini. Sangat menggugah selera. Silakan ambil nasi hangat-hangat. Pasti nambah nasinya. Nah, itulah tadi masakan kakek pada hari ini, yaitu oseng-oseng kikil. Sangat lezat, enak dimakan pakai nasi panas-panas. Terima kasih kakek ucapkan kepada yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah memberikan subscribe, like, dan komennya. Sampai berjumpa di video-video kakek selanjutnya. Dadah!